Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahiya Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Gimana nih teman-teman, hari ini pasti udah ada di kampung masing-masing ya, udah ketemu sama keluarga masing-masing. Pastinya udah mudik ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman yang hari ini masih dalam perjalanan mudik atau yang baru mau mudik, semoga teman-teman semuanya dilancarkan dalam mudik, diselamatkan sampai dengan tujuan, dan nanti kembali lagi ke tempat tinggal masing-masing juga dengan selamat ya, amin. Nggak berasa ya teman-teman, sekarang itu kita udah ada di akhir Ramadan tahun 2024. Alhamdulillah sampai dengan sekarang aku masih berpuasa dan semoga sehat sampai dengan nanti lebaran. Dan mudah-mudahan kita semuanya masih bisa ikut puasa di tahun berikutnya dan bisa ikut lebaran di tahun berikutnya ya, amin. Nah, ini aku sharing kegiatan aku sebelum lebaran ya teman-teman. Jadi beberapa hari lagi mau lebaran gitu ya. Nah, ini pagi-pagi di luar itu mendung banget dan memang habis hujan besar gitu malamnya. Terus tadi jendela dapur itu agak kotor, makanya aku lap-lapin lagi. Nah, ini kegiatan aku pagi hari. Pasti yang aku lakukan itu pertama kali adalah cuci piring dulu. Ini tuh piring cucian yang tadi bekas sahur ya teman-teman, baru aku cuci sekarang. Nah, ini cuci piringnya udah selesai dan sekarang ini aku mau cuci beras dulu buat nanti anak-anak makan siang gitu ya. Karena tadi pas sahur itu berasnya itu atau nasinya itu udah habis, jadi harus masak lagi gitu teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman untuk lebaran kali ini, bikin kue apa atau kalian tim yang beli aja nih teman-teman? Nah, kalau aku sih insyaallah hari ini mau bikin kue kacang bawang, bukan kue ya, tapi kayak cemilan gitu, kacang bawang. Tadinya sih aku nggak mau bikin apapun gitu ya buat lebaran, mendingan belilah gitu karena aku kan rempong anak-anak ya. Cuman kata suami aku katanya bikinlah sedikit gitu ya. Ya udahlah, aku mau bikin kacang aja yang simple gitu. Nah, ini aku cuci berasnya udah selesai dan sekarang aku masak dulu untuk nasinya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ini aku mau mulai aja nih untuk bikin kacang bawang. Nah, ini aku pakai sekitar 1,5 kilo kacang ya teman-teman. Dan sebenarnya aku tuh pengennya tuh kacang yang bentuknya itu agak besar-besar, cuman nggak ada. Ya udahlah, adanya ini aku goreng aja yang ini ya. Nah, pertama ini aku cuci dulu untuk kacangnya. Nah, kalau nyuci kacang itu jangan terlalu keras ya. Karena kalau kita terlalu keras, ini nanti untuk kacangnya bakalan belah-belah kayak hancur gitu loh teman-teman. Nah, ini untuk bumbunya ini aku pakai bawang putih. Nah, untuk bawang putihnya itu aku pakai sekitar 2 bonggol. Satu bonggolnya itu diiris-iris kayak gini, nanti ikut digoreng. Terus satu bonggolnya lagi itu nanti dihalusin. Nah, aku halusinnya itu pakai blender portable kecil gini aja ya, karena kan nggak terlalu banyak. Nah, yang suka nanya blender portable aku ini merek apa, ada ya nanti di kolom deskripsi, tinggal klik aja linknya. Ini kecil-kecil cabai rawit ya teman-teman, pokoknya ini bagus deh merek yang ini. Nah, ini aku pakaiin daun jeruk sekitar 20 lembar. Nah, untuk daun jeruknya tulangnya aku pisahin, aku buang biar nggak pahit, biar wanginya itu keluar gitu ya teman-teman. Kalau daun jeruk sih sesuai selera ya, kalau suka pakai ya, kalau nggak suka ya nggak usah pakai gitu. Nah, ini untuk airnya aku pakai 1000 ml. Terus untuk bawang putih iris, daun jeruk, sama bawang putih cincangnya ini aku masukin. Nah, untuk penyedap rasanya aku pakai 1 sendok makan. Terus untuk garamnya ini aku pakai sekitar 4 sendok makan. Pokoknya kalau garam itu sesuai selera aja ya teman-teman. Terus aku pakaiin santan 65 ml. Terus aku didihkan untuk ini ya. Nah, ini air santan ini aku didihkan. Nah, aduk-aduk, pokoknya diaduknya sampai dengan mendidih, jangan sampai berhenti, karena kalau berhenti itu nanti santannya bakalan pecah gitu loh teman-teman. Ini sih aku baru pertama kali ya bikin kacang bawang kayak gini, tapi karena aku pengen banget gitu makan kacang bawang kayak gini, jadi ya udahlah aku bikin aja sendiri. Nah, kalau udah mendidih air santannya, terus matiin kompornya, terus masukin deh kacangnya. Dan untuk kacang ini usahakan sampai dengan airnya ya, sampai dengan menenggelamkan kacang gitu ya. Maksudnya tuh sampai kerendam banget lah kacangnya, terus diamkan sekitar 30 menit atau sekitar 1 atau 2 jam gitu ya, boleh supaya bumbunya itu meresap. Nah oke, sambil nunggu kacangnya itu bumbunya meresap, ini aku mau beresin dulu kamar. Nah ini adakah yang belum bangun, kalau Dede Erli itu udah mandi ya teman-teman. Terus ini aku beresin kamarnya itu kayak gimana ya, kalau anak-anak belum bangun semua tuh kayak nggak bebas gitu loh ngeberesinnya. Tapi ya udahlah, daripada ngelihatnya sumpek berantakan, adakah masih tidur aku beresin aja, toh dia juga nggak pakai apa-apa kan tidurnya. Nah ini untuk spraynya, untuk kasurnya aku kibas-kibas aja untuk spraynya gitu ya, aku kibas-kibas pakai sapu. Nah, terus lanjut lagi, sekarang ini aku mau beresin mainan. Nah kalau mainan itu setiap hari kayak gini teman-teman, ini sih masih mending ya. Biasanya itu berantakannya sampai dengan ke atas kasur, ke ruang tengah, pokoknya berantakan banget lah satu box gini. Dan ini mainannya tuh udah aku declutter ya segini teman-teman. Kalau nggak di declutter udah bisa sampai 3 box gede gini sih sebenarnya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri kan, di ruang tengah juga berantakan banget. Dan ini aku beresin aja nih untuk ruang tengahnya. By the way, nanti habis ini tuh anak-anak bangun ya, nggak berapa lama tuh anak-anak bangun. Terus aku mandiin, terus aku pakein baju, pokoknya dibikin rapih gitulah anak-anak. Jadi itu aku ngerendam kacang itu yang tadinya mau cuman setengah jam, karena anak-anak pada bangun jadi ya udahlah aku beresin anak-anak dulu sampai dengan 2 jam baru nanti aku goreng teman-teman. Nah oke, ini aku beresin, udah hampir mau selesai untuk beresin mainannya. Dan ini singkat cerita, anak-anak udah bangun, udah mandi, udah beres nih, udah cantik-cantik, udah DDRD gitu ya, udah cantik. Terus yang cowok-cowok udah pada ganteng. Pokoknya pipsnya kalau anak-anak udah pada mandi itu wangi, dan aku suka wanginya anak-anak ya. Nah oke, sekarang ini aku simpen dulu skincare-nya anak-anak, dan langsung mau aku lanjutin lagi nih ke sarapan, supaya anak-anak itu kalau tidur kalau bangun tidur kenyang gitu ya. Maksudnya kalau anak-anak kenyang tuh mereka tuh nggak rewel gitu loh teman-teman. Dan ini sarapannya makan roti aja. Nah ini ya teman-teman untuk kacangnya, pas udah kerendam tuh kayak gini, jadi kayak menyusut gitu airnya. Dan ini bumbunya udah meresap banget ke dalam kacangnya. Nah terus tiriskan. Nah kalau udah ditiriskan airnya udah nggak ada, terus lanjut ya digoreng untuk kacangnya. Nah kalau untuk goreng kacang tuh minyaknya usahakan yang banyak ya teman-teman. Jadi tuh kayak kerendam gitu loh ngegorengnya, maksudnya kacangnya kerendam minyak gitu ya teman-teman. Dan pakai apinya kecil aja ya, medium cenderung kecil gitulah teman-teman ya. Sebenarnya sih ini udah agak telat ya posting videonya, karena harusnya itu jauh-jauh hari sebelum lebaran gitu. Jadi kalau teman-teman mau recook tuh kayak gampang gitu loh ngelihat resepnya kayak gini. Cuman karena memang aku waktunya nggak ada, dan baru sempat posting sekarang, jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Toh aku juga nggak berniat untuk ngebagiin resep, tapi aku berniat untuk membagikan kegiatan aku gitu loh ya teman-teman. Nah ini aku gorengnya sampai dengan kecoklatan sedikit aja. Pokoknya kalau goreng kacang tuh kayak nggak boleh terlalu coklat gitu loh, kayak goreng bawang lah. Kalau goreng bawang kan kalau diangkat tuh nggak, jangan sampai terlalu coklat gitu ya. Nah kacang juga sama seperti itu, jangan sampai terlalu coklat. Nah aku patokannya tuh bawang putihnya aja teman-teman. Kalau bawang putihnya udah agak coklat ya kacangnya juga ikut diangkat gitu, karena nanti pas udah diangkat pun nanti untuk kacangnya itu masih ada proses masak. Nah ini udah selesai untuk goreng kacangnya. Alhamdulillah warnanya cantik, glowing banget ya teman-teman. Dan ini enak banget. Nah ini udah dingin. Kalau udah dingin masukin ke dalam toples kayak gini ya. Nah untuk 1,5 kg kacang tuh aku dapatnya itu 3 toples kayak gini ya teman-teman. Dan ini untuk toplesnya itu ukurannya lumayan panjang, lumayan gede. Dan alhamdulillah ini udah jadi. Jangan lupa dicekrek-cekrek dulu buat nanti posting gitu ya. Pokoknya nggak ketinggalan ya posting di media sosial. Jangan lupa ya, pokoknya biar estetik aja gitu bentuknya, dikasih bunga-bunga gitu. Nah ini udah selesai. Aku mau tutup-tutupin aja nih untuk kacangnya, dan mau aku langsung simpen aja. Oke, lanjut lagi. Nah, ini siang hari menjelang sore. Ini tuh masih hujan aja ya teman-teman. Jadi hujannya itu dimulai dari tadi malam sampai dengan sekarang masih belum berhenti aja. Dan alhamdulillahnya tuh kayak bikin rumah tuh adem aja gitu ya. Gak apa-apa sih hujan gak berhenti, yang penting gak ada banjir gitu ya teman-teman. Alhamdulillah aja, disyukuri ada hujan. Dan sekarang ini aku mau lanjutin lagi kegiatan aku. Nah, ini aku mau beresin parcel lebaran teman-teman. Ini tuh parcel yang kemarin aku beli di Diamond Bekasi ya teman-teman. Ada yang udah nonton belum nih vlog belanja parselnya, atau ada yang belum nonton? Ayo cus nonton dulu vlog belanja parselnya. Nah, sekarang ini aku mau beresin dulu. Aku beli beberapa item aja ya teman-teman. Kalau nggak salah itu ada 4 item. Ada mie instan, terus ada snack, terus ada minyak goreng, sama ada tepung terigu gitu ya. Nah, ini untuk mie instannya aku beresin dulu. Jadi untuk satu parcel itu aku kasih mie instannya itu 5 pieces ya teman-teman. Nah, supaya nggak berantakan, ini aku karetin aja ya biar rapi gitu ya. Nah, ini untuk isinya, untuk satu parcel itu ada satu minyak goreng, ini isinya 2 liter, terus ada snack, terus ada tepung terigu 1 liter, terus sama mie instan ya isinya ada 5. Pokoknya isinya tuh memang nggak seberapa ya teman-teman, tapi niat kita memberi, niat kita tulus buat teman-teman, buat keluarga kita gitu ya. Yang penting sih bermanfaat gitu ya teman-teman. Dan ini disclaimer aja, aku bukannya pamer, bukannya membagikan ya intinya bukan niat aku pamer, tapi cuman pengen membagikan kegiatan aku menjelang lebaran. Dan pastinya ada juga mungkin ya di daerahnya teman-teman yang memang tradisinya itu kayak aku gini, ngasih-ngasih parcel gitu ya sebelum lebaran. Nah, sebenarnya tradisinya memang begitu ya di tempat aku itu ya, memang ngasih-ngasih parcel sebelum lebaran ya. Boleh parcel berbentuk seperti ini, sembako, atau mungkin ngasih masakan juga boleh. Dan ini nggak wajib ya teman-teman, buat yang mampu aja dan mau aja gitu ya. Nah, ini udah selesai untuk packing parcelnya, dan sekarang ini aku mau beresin dulu untuk kardus-kardusnya biar nggak berantakan gitu ya teman-teman. Nah, biasanya kalau kardus kayak gini tuh aku kasih warung di sebelah, katanya buat dijual gitu teman-teman. Nah, oke, ini udah selesai dan sekarang aku mau nyantai-nyantai dulu. Dan terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Thanks for watching. Have a nice day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.